Jadi nanti kita bersabda, antumun lahiqun. Kita adalah umat yang terkebelakang. Allah bagikan kepada 70 umat. Kita adalah merupakan kumpulan umat yang ke-70. Antum yang akhir, kalian yang akhir. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala tidak akan memperkenankan sesiapapun masuk ke dalam surga kecuali setelah umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu sebelum mereka. Jadi tugas kita sekarang hanya satu, jaga diri dan jaga mental, jaga kekuatan, jaga kedudukan, jaga image, dan juga kita jaga anugerah yang Allah berikan tadi itu, anugerah yang kita perdengarkan tadi dalam lantunan ayat untuk khairul ummah, kami menjadi semulia-mulia umat. Jadi jangan sampai dengan umat Nabi Muhammad atau dengan makhluk makhluk Allah lainnya merasa malu betul kalau macam itu perilakunya umat Nabi Muhammad. Apakah yang dengan ngemornya, apakah dengan dangdutnya tiap malam, apakah dengan makan yang serba bukil, apakah dengan perjudiannya, apakah dengan minuman kerasnya, apakah dengan diskonya, apakah dengan diskotiknya, apakah dengan benda-benda lucanya. Itu tidak layak untuk dikatakan sebagai semulia-mulia umat. Itu betul-betul mempermalukan dan mengecewakan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wanita yang topik kalau ada pertanyaan di persilahkan. Sebentar. Minum macam ikan. Ambil gelas. Minum nanti makan bersama tangan kanan. Lepas minum, makan daging, makan nasi kerabu, tangan kotor. Atau kita makan nasi belama, ada lauk, ada gulai, tangan kotor. Maka pada waktu kita nak minum, selalunya orang minum tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan kotor. Ingat nih, untuk selama lamanya di bang, bang Kim. Bang tadi juga pakai spemat yang tak pakai spemat tak semuanya juga dengan jemaah. Pada amnya dengan kita minum tangan kiri. Pada saat kita minum maka minum dengan tangan kiri. Donat, keripik, bertapak tangan kiri, merokok tangan kanan. Itu tidak menunjukkan kita sebaiknya. Pada saat kita curang dengan amal yang diberikan, jadi kita tidak menunjukkan sebagai sebaik-baik umat. Jadi kalau pada saat kita ada makan nasi belau tadi itu tangan kita ada kotor, tetap juga gelas itu kita ambil atau kita pegang dengan tangan kanan, tapi dengan cara berlapis. Berlapis itu berlapis. Berlapis. Nah macam nih caranya. Jadi supaya jangan kotor gelasnya, cawannya, apa kita pegang dengan tangan kiri, tapi kita lapis dengan tangan kanan. Kita katakan macam itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap kita minum dengan tangan kanan. Jangan minum tapi kita marah betul kalau tengok orang makan minum dengan tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanya silakan sampai pukul 9.45 10 menit. Bagaimana caranya kajian kita Allah perlukan berdiri bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu berdiri bertemu Rasulullah ada dua cara. Ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya laduri daripada Allah. Ada yang sifatnya ikhtiari diusahakan, ada sifatnya hanya semata-mata makdu fadl, hanya semata-mata pemberian, bukan karena ibadah, bukan karena salawat, bukan karena baik, bukan karena mulia, tapi Allah ingin anugerahkan kemuliaan kepadanya sehingga Allah mimpikan dia bertemu dengan Rasulullah 23 dan banyak yang mendapatkan anugerah semacam itu. Yang kedua ikhtiari, nanti ikhtiari atau kasbi itu diusahakan. Ada di antaranya dengan cara sembahyang, ada di antaranya dengan membaca inna ma'afayna kal-kawzar sebanyak 1000 kali. Ada di antaranya dengan membaca qul huwallahu ahad sebanyak 3000 kali. Ada di antaranya dengan senyasa dan selalu beramal dengan kasidah burdah. Amin. La
insyaallah Allah akan karuniakan hidup dan bertemu dengan kita di dalam mimpi. Ada juga dengan amalan sembahyang. Amalan sembahyang itu diamalkan pada malam Jumat. Bagaimana mandi dengan tiga wudu, lepas mandi seperti kita mandi junub, terus dengan kita berpakaian serta putih dengan badan yang harum dengan pakaian yang harum, terus kita sembahyang dua rakaat pada malam Jumat selepas sembahyang Isya, dua rakaat sembahyang dikadarkan sekadar melaksanakan sembahyang dua rakaat kerana Allah. Rakaat yang pertama kita membaca Qulhuwallahu Ahad sebanyak 500 kali. Rakaat kedua pun juga macam itu jenuh lah. Sebab kita bukan kaki ibadah. Jadi selepas kita sembahyang dua rakaat tidur dalam keadaan suci dan bersih di atas katil, di atas tilam, di atas bantal yang bersih yang kita alas dengan alas serba putih, mengirik dengan hadap kiblat, mulut kita kumat, kami kumat, kami dengan sholat sampai tertidur. Insyaallah Allah bertemukan orang tadi itu dengan Rasulullah SAW. Tapi faktor utama tidak ada khusus di sini. Tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci, tidak caci hamun atau istilah-istilah seumpamanya. Bersih kita daripada sifat-sifat yang tercela itu merupakan syarat utama untuk kemudahan agar dengan seseorang dari itu berdiri bertemu Rasulullah SAW. Jadi di antara daripada sahabat-sahabat Nabi yang bermimpi, bahkan bermimpi di waktu malam, gambar berita terpancarkan langsung di siang hari. Sayyidina Abdullah ibn Abbas malam itu telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Siang harinya beliau ceritakan kepada Sayyidatuna Maimunah. Sayyidatuna Maimunah, mak saudara, mak saudaraku Maimunah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man ra'ani fil manami fasayarani fil yamamah. Orang yang tengok aku di dalam tidur akan tengok aku di waktu jaga. Tadi malam aku sudah berjumpa baginda. Apa maksud hadis itu? Jadi kata Sayyidatuna Maimunah, coba tengok. Beliau ambilkan cermin, tengok. Begitu dipajangkan, begitu diperlihatkan cermin di hadapan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ternyata yang ternampak bukan muka dunia, yang ternampak di dalam cermin tadi adalah muka baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik bertemu bermimpi baginda Nabi setiap malam. Tapi bagaimana pun, di antara daripada syarat juga atau di antara daripada asbab yang memudahkan kita untuk kita bermimpi bertemu Rasulullah, banyak-banyak bersalawat, tanamkan mahabbah, benda-benda suci dengan keluar, bacalah majalah pokok dengan keluar, gambar-gambar tidak jalur keluar dengan keluar, bersihkan diri itu kita daripada segala perkara yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Senantiasa bersalawat, senantiasa memohon dan meminta. Kalau Allah tidak pertemukan pun di dunia, maka Allah pertemukan nanti dalam keadaan sakaratul ilmu. Banyak orang yang bermimpi bertemu Rasulullah, melihat Rasul pada waktu dalam keadaan sakaratul ilmu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, satu, maksudnya ada yang wahidan dan sallallahu alaihi wasallam yang bersalawat satu kali akan dibalas Allah dengan 10 kali salawat. Yang bersalawat sebanyak 10 kali akan dibalas Allah dengan 100 kali salawat. Yang bersalawat 100 kali pada tiap hari akan dibalas 1000 kali salawat. Dan yang bersalawat sebanyak 1000 kali, yang berupa dengan yang paling pendek, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, tiap hari 1000 kali, 1000 kali. Nabi kita bersabda, yang nyamur tidak akan meninggal melainkan setelah dia menyaksikan tempatnya di dalam surga. Riwayat melainkan setelah dia bertemu dengan aku sebelum menghapuskan nafas yang terakhir, sehingga tak terasa nyawaku. Rasulullah senyum. Ada orang waktu tinggal senyum, bukan nampak kesakitan, tidak, muka ceria, berseri-seri, wajah masya Allah keberkahan nur, disampai juga dengan senyuman. Saat ketika rohnya keluar, mungkin dia sudah melihat surga, mungkin juga saat ketika melihat Sayyidina Rasulullah SAW. Itu banyak lagi tentang ilmu kuasa rahasia dari sisi psikologi. Saya terima kasih kepada Tuhan. Tentang ilmu kuasa rahasia dari langit.
meramalkan dari ilahi seseorang pada nasib. Meramalkan dari lahir. Meramalkan seseorang mengikut dari lahir. Saya memang sepatutnya, bukan saya sendiri ya, sepatutnya kita terpercaya dengan benda-benda macam itu. Jadi kadang-kadang terasa seronok juga kalau pada saat dengan kita itu ramalan-ramalan yang lahir pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Jadi kita cukup ramalan, kadang-kadang ramalan itu kadang-kadang tiap hari dalam akhbar. Jadi di Indonesia ada satu akhbar yang khas untuk meramalkan hari lahir seseorang, setiap hari. Kita buka, kita lahir 1960. Jadi kelahiran ketika pada 9, Jakarta, kebahagiaan akan menantikan Anda. Oh, kita terseronok. Kebahagiaan yang betul bagaimana? Tubuh-tubuh tak ada yang membahagiakan. Betul-betul tipu. Jadi kita di bangsa, kita ini adalah individu yang sedang ditipu kadang-kadang. Tipu macam itu kita seronok. Baca hari Senin. Anda beruntung akan mendapatkan bantuan keuangan daripada sumber yang tidak diketahui. Allah itu kita. Sujud kita pada itu, pada tak ada wudu. Kena telah pasronoknya. Ya Allah, tunggu. Tak lama kemudian, ada pada pintu. Haji, bila nak bayar hutang. Itu dia ramalan. Ada, Haji. Malam ke siang ke. Jadi, yang ada itu namanya tafaul optimis. Jadi kita beroptimis, beroptimis itu macam mana mungkin daripada nama kita tanya nama siapa, nama bang Hakim, insya Allah min ahli hikmah. Nama siapa? Nabi, insya Allah semuanya manfaat. Duh di mana sih? Di bukit beruntung. Mudah-mudahan semuanya akan jadi untung dan sentosa. Jangan dijelontong, jangan. Ada bukit jelontong, ada beruntung. Jelontong yang sebab mahal, yang beruntung yang sebab murah. Jadi di bukit beruntung, situ ada dua bukit, ada beruntung, ada sentosa. Kalau tidak beruntung juga tuh di situ, tidak akan sentosa itu. Untuk kita tahu, untuk optimis, tapi jangan serius dengan nama Allah atau dengan hal-hal yang seumpamanya. Jadi saya masih ingat nama seseorang dari itu dicampok, Nun, Nurdin, Nun berapa, Wow berapa, Rak berapa, campok, tambah, kurang. Begitu juga dengan nama calon istri, nanti ditambah, katanya ini jadi kancil di batangnya. Atau juga jadi macam-macam. Ada juga dengan perantaran batu cincin. Batu cincin itu ditimbang kita pakai batu cincin. Zumrud, zumrad, berat lima, yakut dan sebagainya. Jadi selepas diangkat macam itu, maka batu itu berayun menuju nama salah seorang daripada Nabi dan Rasul. Kalau kepada Nabi Allah Yusuf, katanya awak kalau selama pakai cincin itu akan bermain perempuan yang minat dengan ramai perempuan yang nakkan kamu jadi suaminya. Tunggu, tak ada satu pun yang melanggar pernikahan. Bohong tuh penipuan semuanya. Kalau lah betul itu secara kebetulan saja. Terakhir, saya baru berani ada pendidikannya. Sebenarnya pada beberapa setiap pagi dia akan nanya sekali ketenangan itu untuk jadi kita mengobat tapi dia sampai di Mekah dan Madinah merasa selama tidak menjemput ini di adakah ini akan berpengalaman dan hasil berkenaan di dalam. Jadi mungkin itu kita masukkan pada masa kita di perjalanan harus sampai bersama boleh naik apa gitu. Tapi begitu kita berdua dia ada dalam Rasulullah SAW pada saat tengok yang ikan dulu kuning macam-macam manusia di situ. Memang kebosokan dan ketenangan kita. Kenapa sampai kebahagiaan semacam itu? Apakah kita jauh daripada Allah? Apakah karena dengan mahabbah kita tidak mampat? Apakah disebabkan karena kita ada kesalahan atau seperti apa? Semuanya itu mungkin, tapi tidak mampat semacam itu. Sebab telah sebelum kita mendidik itu dengan terlampau rindunya dengan kepada kita pada waktu itu tidak ada benda-benda yang cuma. Jadi kita sendirian. Depan kita yang kelihatan adalah kursi apa namanya, bus atau pesawat. Kita pun salah waktu.
khayalan kita. Sebelum kita sampai ke Madinah, khayalan kita sudah sampai ke Madinah. Ya Allah, sebentar lagi, sekejap lagi dengan kita, kita akan melantunkan salat dan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidah, ya urusan ini dengan pikiran kita dan perasaan kita bermain pada saat itu, bagaimana keadaan kita pada waktu kita sedang bermuajah. Maka pada sepanjang perjalanan kita itu, kita melewetkan air mata, meneteskan air mata. Mungkin dari air mata kita sudah habis, mungkin juga kena terlampau sedih dan rindu pada masa kita di perjalanan. Sehingga pada saat kita sampai pada waktu yang kita nanti-nantikan, rasa rindu dan juga perasaan yang tergugah tadi itu sudah tidak kita rasakan lagi pada saat kita sedang menghadapkan pembuatan dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi ini berlaku bukannya sekadar pada waktu kita bersiaran saja. Kadang-kadang kita sebelum ceramah atau sebelum menyampaikan kata-kata sambutan, kita buat latihan dulu di rumah. Mantap, latihannya di bagus betul. Tapi begitu kita dibina, ternyata tak demam. Sepatah kata tak keluar daripada karena orang tadi tidak paham, tapi mungkin saja karena dengan suasana jalan, jamak keindahan dan keagungan dan kebesaran yang menyelimuti suasana dan keadaan tadi, sehingga dengan membuat kita pada saat itu tidak lagi terbuka dan tidak merasakan. Kadang-kadang berarti yang sudah ini. Tadi di tengah jalan, oh santai betul, simba, tawa, rek, makan nasi bukari, nasi kelapa, dengan jalan maka tambah lagi. Aduh betul. Walhasil sepanjang jalan tadi itu dia yang paling bersukaria. Dia yang paling banyak ketawa sepanjang jalan dia saja. Cinta orang ketawa, cinta orang ketawa, cinta orang ketawa. Sampai ke Madinah justru dia yang paling banyak. Seperti itu kata orang-orang. Jadi kita yang semacam itu. Jadi kita tidak dapat menilai seseorang itu dari keadaan. Kadang-kadang kelihatannya nampak seperti bandul. Rupanya dia orang yang dekat kepada Allah. Jalan Allah. الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطيء في مسرورة أم لذي الكون نورا وأقلوا يتيما وطهره وعلى بيتي تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد المسلمين هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة بالتهليل والتمجيد
Thank you.
Muhammad ya